kerusi, saya terus kepada butiran 020400 kepada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Saya nampak ada sedikit peningkatan dalam butiran ini dan saya menyambut baik kerana ini agensi yang sangat penting untuk memainkan peranan dalam mempromosikan kepentingan institusi kekeluargaan dan juga kepentingan keluarga sebagai unit asas setiap negara. Saya tahu ini bahas dalam jawatan kuasa, tapi saya nak sentuh sedikit tentang dasar. Saya sebenarnya nak bercadang supaya LPPKN ini lebih memperbanyakkan program kesejahteraan mental disebabkan peningkatan yang kita lihat di seluruh negara. Dan kita tahu baru-baru ini ada satu bintang K-pop yang juga telah mengambil nyawa sendiri. Ini akan mungkin akan menyebabkan apa yang kita panggil contagion, di mana mana-mana pihak yang ada pemikiran atau ini idea, suicidal ideas dalam pemikiran mereka, apabila mereka melihat seseorang terkemuka atau seseorang yang mereka kenali membuat perbuatan tersebut, ini akan memberikan keberanian kepada mereka. Dan kita dapat melihat di negara kita dan juga di Sarawak sekarang ada peningkatan isu-isu ini disebabkan kes bunuh diri yang berlaku awal tahun ini. Jadi saya nak menyeru agar jabatan ini akan membuat lebih banyak program seperti ini untuk mengajak keluarga, bukan saja tentang awareness, tetapi untuk membina satu resilience community, di mana setiap keluarga memainkan peranan yang penting sebagai gatekeepers, di mana keluarga sendiri mereka dapat mengenal pasti simptom yang ada, dapat memberikan sokongan yang sepatutnya, dan jika diperlukan buat satu referral kepada untuk bantuan profesional yang ada. Mungkin kementerian mungkin dapat buat satu program, satu package atau satu curriculum untuk melatih keluarga tersebut. Dan kita boleh belajar dari satu contoh di negara Zimbabwe, di mana Zimbabwe dia sebenarnya adalah negara yang tertinggi kalau kita lihat kes bunuh diri. Tetapi dengan satu inisiatif yang mereka lakukan seperti yang dipanggil Grandma Bench, di mana mereka melatih nenek-nenek yang ada di setiap komuniti, di setiap kampung yang ada, untuk menjadi gatekeeper, untuk menjadi dorongan, memberi nasihat, memberi sokongan, memberi kasih sayang. Dan kita melihat dalam beberapa tahun saja kes depressive symptom telah berkurang sebanyak 85%. Jadi saya memang melihat setiap orang memainkan peranan yang penting, terutamanya keluarga. Jadi kita harap LPPKN boleh melihat model ini dan juga buat di negara kita. 031500 Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe dan juga 0100 Pusat Jagaan Harian Warga Tua. Kita tahu kawasan Bandar Kuching, saya juga satu kawasan komuniti yang semakin tua. Jadi saya nak bertanya, apakah rancangan kerajaan untuk menghadapi apa yang kita panggil silver tsunami ini, terutamanya menjelang tahun 2030. Bagaimana fasilitasi ini dapat ditambahkan di setiap kawasan di seluruh Malaysia maupun di kawasan saya, dan bagaimana kita dapat mengelakkan abuse yang sering kali berlaku di kawasan atau di pusat jagaan ini. Apakah rancangan kerajaan untuk mengatasi isu ini? Dalam butiran 032000 Anjong Singgah, sebenarnya saya nak bertanya tentang satu lagi fasilitasi, iaitu Anjong Kasih yang biasanya diwujudkan di kawasan persekitaran hospital untuk ahli keluarga yang datang untuk tinggal apabila ada ahli keluarga yang sakit. Saya membawa satu kes yang spesifik atau terperinci di kawasan Sarawak General Hospital atau hospital besar di Kuching. Kita tahu ini bukan saja di Kuching, tapi setiap seluruh negara tempat untuk anjung kasih memang tidak cukup. Tetapi untuk di Sarawak, disebabkan hospital Kuching adalah satu-satunya hospital tertiary di seluruh Sarawak yang besarnya hampir besar semenanjung. Banyak orang dari kampung, apabila ada seorang ahli keluarga yang sakit, mereka terpaksa datang ke Kuching. Satu kampung datang ke Kuching untuk jaga, dan mereka tak ada tempat tinggal disebabkan mereka miskin. Apabila mereka datang ke hospital, mereka terpaksa berhenti kerja tanaman mereka, berhenti kerja mereka, mereka tak ada duit. Jadi kebanyakan sekarang, isunya banyak mereka sekarang tak ada tempat tinggal. Mereka tinggal di lantai, di luar ICU atau di luar ward tersebut.
ada sebenarnya beberapa NGO yang menyediakan tempat tinggal yang tak berapa jauh dari hospital tersebut, tetapi apabila saya bertanya kepada mereka, mereka selalu cakap, oh saya mau dekat dengan keluarga saya. Saya kalau saya jauh, saya tak ada duit nak ambil bas ke atau ambil van datang ke hospital semula. Jadi memang anjung kasih ada di Hospital Kuching, tetapi saya berharap ia dapat ditambahkan. Saya sebenarnya ada satu proposal. Sekarang Sarawak General Hospital sedang melalui penambahbaikan dan pembinaan blok parking kereta, dan juga ada satu sebahagian adalah satu blok hotel. Saya tahu ini satu konsesi bersama dengan syarikat swasta, tapi sebenarnya saya telah berbincang dengan pihak pegawai dari Kementerian YB Menteri, Timbalan Menteri, tetapi saya berharap Kementerian juga dapat membuat satu persetujuan atau kerjasama dengan syarikat swasta tersebut. Mungkin sebahagian daripada blok hotel yang mereka ingin bina tersebut, kita buat satu projek CSR di mana syarikat tersebut akan menyediakan tempat tersebut, mungkin membuat pengubah suaian untuk membuat satu macam bunk beds untuk mereka tinggal seperti hostel, dan jika boleh Kementerian boleh memberikan peruntukan untuk upkeep, untuk mengendalikan proses tempat tersebut, mungkin untuk mencuci selimut, mencuci bantal, bed cover semua itu, and also untuk mengupah orang untuk menjaga kawasan itu. Jadi kita boleh buat satu persetujuan atau satu kerjasama bersama dengan pihak swasta untuk menjaga kepentingan ahli keluarga yang datang ke hospital tersebut. Kerana apabila mereka tidur di lantai, bukan saja mereka terdedah kepada cuaca sejuk ke panas, tetapi keselamatan mereka juga terjejas. Banyak kes-kes kecurian yang orang datang, curi handphone, curi duit kecil dari orang yang miskin ini. Jadi kita sebanyak kita letak CCTV pun kita tak dapat mengatasi masalah ini. Jadi memang langkah jangka masa panjang yang paling baik kita dapat menyediakan lebih banyak kawasan untuk tempat tinggal untuk mereka untuk tempoh tersebut. Dengan itu sekian, terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih YB Timbalan Menteri. Terima kasih Bandar Kuching.